yang dia alami sekarang ni. Mempunyai banyak kemungkinan. Maya nampak perempuan tadi. Dia pegang baby, dia nangis sampai depan tu mengikut. Itu perasaan puan aja. Dia datang lagi, Mak Nu. Apa yang Maya buat ni? Rumah ni selamat dan tak ada apa-apa. Nora Danish, Farkame, pertama kali bergandingan di sebuah filem seram. Pengantin malam. Malam apa? Itulah tanda soalannya. Dia sangat terluka. Maya boleh rasa. Ida Rahman, seorang pengarah yang biasa dengan romantik drama. Seperti Mencinta, Aku Terima Nikahnya kali ini. Pertama kali juga kita memberi dia tanggungjawab filem seram, iaitu Pengantin Malam. Macam mana dari seorang romantik ke seram? Pengantin Malam ini mengisahkan tentang pasangan suami isteri iaitu Maya dan juga Razif. Maya sering diganggu dengan unsur-unsur mistik ini, yang di mana bagi Razif dia tidak percaya dengan unsur-unsur mistik ni dan dia lebih percaya yang Maya ni mempunyai sakit mental. Maya nampak lagi patung tu. Macam mana patung tu ada ke kawasan ni? Maya tak faham. Hei, ini semua khayalanlah Maya. Lupakan saja. Ish, boleh jadi gila lah kalau macam ni. Tidur lah. Jom. Sini. Tapi di sebalik unsur-unsur mistik yang mengganggu Maya ni, ada beberapa benda yang terjadi dan ada sebabnya. Seorang pemilik syarikat agensi modeling, di mana Razif ni merupakan seorang suami yang sangat menyayangi isteri dia. Untuk awak, tersilap arah, di mana kesilapan yang dilakukan di dalam perkahwinan dia ni membuatkan kehidupan dia dan keluarganya dihantui. Dia sering diganggu dengan masalah-masalah dan juga ataupun mimpi-mimpi yang orang kata mistik, yang lebih kepada gangguan emosional dan fizikal. Jadi diperlukan Razif supaya mempercayainya, tapi Razif tak percaya. Jadi tak rasa siapa. So dia luahkan banyak perasaan dia kepada Dr. Diana. Seorang doktor psikiatrik yang merawat pesakitnya bernama Maya. Dia mengerti perjalanan dari satu peristiwa ke satu peristiwa, iaitu di mana watak utamanya Maya ini mengalami imbasan-imbasan peristiwa yang dia sendiri tak dapat cantumkan dari mana peristiwa ini datang. Dia sangat berdendam pada awak, Maya. Tapi kenapa saya? Kenapa dia pilih saya? Seorang yang penjaga vila ni daripada zaman keluarga mak bapak.
Farid lagi. Abang! Eh! Abang! Nama ni? Siapa tu? Ha? Wataknya orangnya serius dan bila orang tengok kan macam dia ni psycho. Orang takut macam dia sesuatu benda yang dia ada ingat dia ni jahat. Yang dia alami sekarang ini mempunyai banyak kemungkinan. Maya nampak perempuan tadi. Dia pegang baby, dia nangis sampai depan tu mengikut. Itu perasaan Puan aja. Selamat dan tak ada apa-apa. Daripada pelakon-pelakon sangat memuaskan dan sangat bagus. Bagi saya, saya dah biasa kerja dengan Farid Kamil, Nora Danish dan Rashida Jaafar dan yang lain. Mereka dah tahu apa yang saya nak. Jadi saya tidak ada masalah dengan mereka. Especially pada Nora. This is first time untuk dia melakonkan cerita horror lah. Penggambaran syuting pengantin malam banyak berada di sekitar Kuang di mana rumah yang belakang saya sekarang ni, dan inilah tempat kejadian-kejadian yang teruklah akan berlaku sebab cerita pengantin malam ni dia cerita yang very dark dan sedih, penuh emosi. Jadi untuk melakonkan watak sebagai Maya ni sebenarnya sangat beratlah untuk saya. Kita orang fikir betul-betul apa mendalami perasaan Maya betul-betul ketika itu. Bukan sebagai Nora Danish tapi sebagai Maya. Macam masuk dalam Maya punya karakter. So bila kita sendiri fikir, bila sering diganggu, apa kita betul buat? Yang semua ni mimpi. Ke mana ingat saya ni gila? Telah dinyatakan oleh pengarah terdapat a lot of human interest dan juga suspense. So. Alive.
kelainan dalam cerita horror saya ini, di mana unsur-unsur suspense kita kuatkan lagi elemen-elemen di situ. Di mana elemen-elemen itu wujud apabila terdapatnya kerjasama di antara pelakon dan juga pengarah. Kerjasama saya kali ini lebih terjurus kepada menjadikan sebuah scene tu scene yang cukup perfect dari segi dia punya sinematografi, mise-en-scene dan juga watak perwatakan. Maya, jangan buat abang risau. Abang pergi dulu. Kecepatan yang diperlukan oleh pengarahnya Ira Rahman, kita cuba beri yang terbaik seperti yang dikehendaki dalam konten skrip dan tentunya dari segi pemikiran pengarahnya sendiri. Tak ada apa-apa. Diorang memberi komitmen yang sangat bagus, terutamanya Alice Reti lah. Bagi saya, dia punya aura di dalam cerita ini sangat kuat. Ekspresi muka takut pun adalah cabaran bagi saya sebab saya memang tak pernah tengok hantu pun sebelum, tak pernah experience. Jadi untuk mendapatkan feel tu macam memerlukan jeritan dan nafas. Jadi boleh kadang-kadang boleh buat nak pingsan sampai hilang suara dan sebagainya. Scene tu di mana macam Maya berlari-lari dalam hutan, dia terjatuh dalam lubang, lubang tu penuh dengan lumpur. Jadi kena betul-betul. And lumpur tu bukan buatan daripada coklat ke atau sebagainya. Ini adalah lumpur yang sebenar, ada cengkerik semua dan segalanya. Dan diorang gali betul-betul, buat macam bagi lubang semua. Jadi scene yang saya lari-lari jatuh ke dalam tu pun saya buat sendiri juga. Seperti yang kita tahu, cerita hantu ni kalau kita syuting, kita buat penggambaran semuanya malam. Jadi bagi saya, malam itu sangat singkat dan kami mengejar masa tidak seperti siang. Lepaskan dia! Bagi saya, di dalam filem ini bukan sahaja ingin kita menakutkan orang bila tengok hantu ke apa. Tapi bagi saya, bagaimana ingin menimbulkan unsur-unsur suspense di situ di mana audiens tak boleh nak predict. Audiens tak boleh nak tahu di mana unsur-unsur suspense ditimbul di mana. Yang dia alami sekarang ini mempunyai banyak kemungkinan. Maya nampak perempuan tadi. Dia pegang baby, dia nangis sampai depan tu mengikut. Itu perasaan Puan aja. Dia datang lagi, Mak Nu. Apa yang Maya buat ni? Pantah aku. Umar ni selamat dan tak ada apa-apa.
apabila saya tengok beberapa shot di dalam filem Pengantin Malam ni yang memabitkan Nora sedang tidur sahaja telah membuatkan saya rasa scene tersebut sangat beruntun jiwa. Apa yang dilakukan dalam filem ini belum pernah ada atau wujud di dalam filem-filem sebelum-sebelum ni. Okay, kuku adalah benda-benda yang macam selalunya kita buatlah bagi kita nervous ke apa kan. Jadi kita kuku-kuku sampai teruk, sampai kena rasuk dan sebagainya. Perempuan yang saya cinta tu kan. Dia benar-benar wujud. Dia benar-benar wujud. Hanya saya seorang saja merupakan pelakon lelaki dalam filem ni, yang lain diwakili oleh pelakon-pelakon wanita kita. Chemistry itu kita dapat tangkaplah di antara patient dengan doktor psychiatrist, begitu juga suaminya yang menjadikan saya sebagai reference untuk penyakit jiwa isterinya. Saya suka berlakon dengan anak-anak ni, saya anggap macam anak-anak saya lah. Dapat melakonkannya dengan baik sekali dengan bimbingan Kak Ira Rahman. Saya sangat puas hati selepas menonton filem ini. Memang cukup seram. Saya harap penonton akan dapat terima hasil karya ini. Saya sendiri jarang berlakon filem seram. Sudah tentu saya juga mengharapkan penonton-penonton di Malaysia pergi ke Pawagam untuk menonton dan terus menyokong industri perfilman Malaysia. Kami sememangnya nak buat yang terbaik. Jadi inilah kelebihan Pengantin Malam kerana ia sebuah filem yang sangat seram dan pasti akan mengusik jiwa anda. Peminat filem seram, jangan lupa saksikan Pengantin Malam di Pawagam yang berhampiran anda pada 19 Jun yang akan datang dari belakang anda dengan segala macam keseraman. Filem pertama horror movie dilakukan oleh saya. Dia lebih tahu rahsia. Ku tuntut janji akak. Yang dia alami sekarang ini mempunyai banyak kemungkinan. Maya nampak perempuan tadi. Dia pegang baby, dia nangis sampai depan tu mengikut. Itu perasaan Puan aja. Dia datang lagi, Mak Nu. Apa yang Maya buat ni? Rumah ni selamat dan tak ada apa-apa.